Masak chicken wings yuk. Untuk full resepnya dan cara pembuatannya disimak sampai habis ya. Assalamualaikum teman-teman online semuanya. Kali ini Bunda punya stok chicken wings. Karena bosan digoreng gitu-gitu aja, Bunda lagi pengen kreasi sendiri. Pertama-tama taburi saori-saori tiramnya, kemudian sedikit atau garam secukupnya. Lalu Bunda taburi lada bubuk supaya ada rasa pedas-pedas sedikit. Setelah bumbunya kita taburi, kita aduk rata seperti ini. Jangan lupa terlebih dahulu cuci tangan kita hingga bersih ya, menghindari kontaminasi kuman dari tangan kita ke dalam makanan. Karena ini hasil kreasi Bunda, jadi Bunda kemarin iseng-iseng cek stok yang bisa kita campuri ke dalam ayam. Ternyata Bunda menemukan saus hasil jajanan. Lalu Bunda campuri ke dalam adonan ayam, lalu aduk seperti ini ya teman-teman. Setelah bumbu tercampur dengan rata, kita marinasi seperti ini, kita diamin sekitar 15 menitan. Setelah didiemin, Bunda keluarin kembali dari kulkas, lalu kita panaskan minyak goreng. Kita tunggu hingga panas. Tahap selanjutnya, kita goreng perlahan ke dalam minyak panas. Gorengnya seperti biasa, tapi Bunda menggunakan api kecil ya, supaya tidak terlalu gosong di luarnya. Chicken wings akan kita goreng hingga berubah warna menjadi golden brown. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini supaya matangnya merata hingga ke dalam. Nah ini dia, chickennya sudah matang. Waktunya kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya. Ternyata ini super enak banget loh teman-teman, beneran. Ini bisa kita cemil biasa pakai saus seperti ini, juga enak dipakai nasi hangat. Sekian dulu resep receh dari Bunda Anya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di resep selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.